untuk tahun ini AJI Jakarta menetapkan survei upah layak 2024 sebesar 8.334.542 rupiah, sehingga ini bisa jadi kampanye teman-teman AJI Jakarta. Dan mungkin nitip ke Mas Asul di sini di Dewan Pers, habis ini mungkin kami mau sowan ke teman-teman di Dewan Pers untuk bisa sama-sama mengadvokasi survei upah layak ini, sehingga kedepannya satu tahun ke depan dengan tantangan rezim yang mungkin jauh lebih menantang, itu kesejahteraan jurnalis sebagai value AJI selama ini itu bisa diperjuangkan bersama-sama. Untuk tahun ini, AJI Jakarta menetapkan survei upah layak 2024 sebesar 8.334.542 rupiah. Sehingga ini bisa jadi kampanye teman-teman AJI Jakarta. Dan mungkin nitip ke Mas Asul di sini, di Dewan Pers, habis ini mungkin kami mau sowan ke teman-teman di Dewan Pers untuk bisa sama-sama mengadvokasi survei upah layak ini, sehingga kedepannya satu tahun ke depan dengan tantangan rezim yang mungkin jauh lebih menantang, itu kesejahteraan jurnalis sebagai value AJI selama ini itu bisa diperjuangkan bersama-sama.